Assalamualaikum semua. Bertemu kita lagi sekali bersama saya Rizal Saidi. Dan sekiranya anda sedang mencari resipi spaghetti carbonara yang mudah dan tak muak, video kali ini untuk anda. Okey, bermula kita panaskan air. Masukkan secubit garam dan rebus 200 hingga 250 gram spaghetti sehingga slightly al dente. Maksudnya spaghetti kita taklah terlalu keras dan tak terlalu lembut sebab kita akan masakkan pula di dalam sos nanti. Sekarang kita panaskan kuali, masukkan 2 keping beef steak yang dipotong dadu dan masak sehingga garing. Okey, sekarang kita akan tumis 1 biji bawang Holland, 1 sudu makan sebut lada hitam dan 1 sudu makan sebut pati ayam. Bila dah naik bau, masukkan spaghetti yang kita rebuskan tadi. Oh ya, kebetulan hari ini isteri saya request nak pedas sikit. Biasalah kan, orang Melayu dengan pedas memang tak dapat dipisahkan. Sekarang kita masukkan pula 250 gram susu segar dan 50 gram air rebusan spaghetti tadi. Nak bagi creamy lagi, masukkan 2 keping cheese cheddar dan untuk naikkan rasa, tambah beberapa titik seasoning Maggi ke dalam sos kita. Dan yang akhir sekali, masukkan segenggam daun ketumbar yang dihiris halus. Bukan saja dari segi rasa, warna juga akan lebih menarik nanti. Sekarang dah boleh pindahkan ke dalam pinggan. Tapi sebelum tu, jangan lupa parutkan cheese parmesan. Barulah komplit hidangan kita hari ni. Okey, ni masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita makan.